Mbah Dukun, tolong lihat jodohku. Apa mungkin si Lela menjadi milikku? Mbah Dukun, jampe-jampekan aku agar si Lela semakin cinta padaku. Dan tak lupa doaku paling utama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga cinta kami abadi selamanya. Mbah Dukun. Hai, ketemu lagi dengan Idol Credit Center. Hari ini masih ditemani sama Rega di Ampar di sini. Ya Allah, badan kun. Yang pasti kalian semuanya, subscriber aku jangan ke Madukun ya. Dan kalian kalau sakit jangan ke Madukun juga. Aku yakin kalau, kalian semua sehat. Jadi kalau kesurupan gimana? Kalau kesurupan ke Madukun ya, saha eta. Hari ini kita bakal Mbah Dukun. Kita gak akan kesurupan, kita gak akan ngereok-ngereok karena... Yang pasti karena kita terafan-afan sama Dukun yang nyanyi sama Afan. Yo, ini ya, spill sedikit. Kalau sehabis apa nyanyi lagu Mbah Dukun, iya, bener banget. Penciptanya Kang Endang Kurnia langsung nelpon aku. Aidil, itu Afan anaknya Aan. Iya Kang, kenapa? Waduh, bagus banget, kata Kang Endang. Gue langsung, serius Kang, gitu. Begitu Kang Endang bilang gitu, gue langsung, aduh, Kang Endang nyepil nih. Gue jadi penasaran, bagaimana nih? Karena kita gak tahu ya waktu itu, iya, kalau Afan nyanyi lagu Madukun. Tapi Kang Endang langsung nelpon, itu anaknya nyanyi lagu Madukun, keren banget, gila. Aduh, Akang mau ngomong nih sama anaknya nanti, kata Akang. Gak tau kita bakal ada apa nih Kang Endang sama Aan sama Afan. Kita tunggu aja ya, pasti kali ini kita mau lihat dulu nih penampilan di Afan yang Mbah Dukun. Yuk, tapi sebelum itu jangan sampai Mbah Dukun aku datang ke kalian semua. Jangan sampai kita nyuruh Mbah Dukun, jampe-jampe kalian ya. Jangan kalian subrek, jadi buruan subrek dulu deh. Lalu kita nontonin Afan Mbah Dukun. Piti-piti perjalanan Afan ya. Nyambung ya. Kok bisa Sunda? Kan juga Wih, langsung merinding. Apa langsung merinding loh? Sumpah ini apa nih? Jujur ya, aku langsung merinding. Gak tau. Sama gue juga langsung. Auranya wow banget, dan menurut aku kayak dia ini kayak terasuki apa gitu, kayak memancar banget gitu loh. Sumpah ya sih? Beneran. Ini aku ngomongnya masih merinding loh. Iya kan? Gak tau lah, aku gak bohong. Iya gak sih? Kayak memancar aja gitu auranya, iya gak sih? Pas tadi terclose up kamera, oh masya Allah, yes. Itu benar-benar kayak terus belum nyanyi ya boy, ya kan? Terharu yang lainnya. Lo sama sih. Ini kalau kalian nih ya, kalian boleh close up muka. Aduh, kalian zoom. Ya Allah. Aku udah berkaca-kaca. Ya ampun. Ini bagus. Apa ya? Apa ya? Menurut aku nih, benar-benar Afan nyanyi dengan hatinya, nothing tulus. Iya. Apapun hasilnya, gue nyanyi aja yang terbaik ya, nggak sih? Dan improve tadi. Improve-nya kan. Langsung improve betul. Biasanya orang jarang loh yang ikut
apa namanya nyanyiin pas bagian dan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 a gitu, ya kan? Itu masih. Oh, wow. Dulu aku masih speechless loh. Dulu kita sempat bilang Avani bisa nge-ground sedikit-sedikit. Iya. Yeah. Kayaknya memang boomnya dikeluarin di belakang nih, ternyata memang rajanya juga nih, kayak papinya nih. Kayak papinya bener. Iya kan? Lihat nih catatannya sih. Oh my god. Di sini bener loh auranya seorang performer, superstar banget gitu ya auranya, begitu dari awal ya kan? Yeah. Begitu cahaya jebret ke dia langsung kayak wow, auranya membuncah. Kalau lihat backstage-nya tuh Avan tuh nggak akan seperti ini gitu. Yes. Dari gayanya, tapi pas kalau dari keseharian pribadinya ya. Asik. Ya Avan. Banyak kepitingnya nih. Gila ini mah, aduh pantesan Kang Endang bilang wow. Keren banget, iya. Kalau Kang Endang panggilnya adek kan, keren banget deh itu apa nyanyiinnya gitu. Memang benar sih, gue setuju sama Kang Endang, pecinta lagunya sendiri loh. Pecinta sendirinya loh. Ngomong ini keren banget. Keren banget. Ya Allah, gue merinding dulu deh. Asik. Wow. Jadi nggak berhenti aku bertakjub banget. Yes, aku mau komen suaranya udah. Apalagi mau dikomen gitu ya kan? Ini aku aja nggak bisa nyanyi kayak gini gitu kan? Dan aduh gila deh, ini keren parah. Tuh dangdutnya, iya. Oh my god. Kenapa ini? Avan. Bener gak sih kalian kayak dia kayak Avan kesurupan tau disini? Kesurupan gitu ya gak sih? Bener-bener bukan Avan gitu. Kayak totalitasnya udah pol-polan banget gitu ya gak sih penampilannya? Wow gile. Gila kan tuh? Tadi pas musiknya slow kan dia agak ngerem tuh gerakan badannya. Terus ya, suara nyanyinya juga diadirin rutin gitu ya. Pas musiknya kenceng lagi, udah kenceng lagi nyanyi. Wow, ini gue. Apa katanya?
Aku gak ngerti bahasa Sunda sih. Awas sih di balai duku aing tar gue lempar lo gitu. Terus yang barusan gue gak terlalu kedengeran siapa ngomongnya ya. Bukan ada ini ya. Oh iya. Entertainnya dapat ya. Yes, entertainment. Asik, ayam begitu. Asik. Sedang yang lain, bro. Asus. Gila. Mampus, improve. Jadi, jujur li ya, menurut aku lagu ini kayak sebenarnya menurut aku pribadi ya, lagu ini tuh kayak mau diimprove apa sih yeah. Gitu, kayak bakal susah gitu ya nggak sih, tapi ternyata bisa diimprove dan nggak mengubah kegarangan yes, lagu ini kan garang ya kalau kita improve aneh-aneh takutnya jadi berubah jadi manis ya, lagu ini gitu, gitu kan ternyata, tetap garang lagu ini dibikin improve kayak gitu sedikit gila. Tapi tetap garangnya dapet. Kasih latihan juga loh. Oh my god. Saya nggak tahu masuk tuh. Iya benar. Gila. Aku pikir tadi tuh masih ada musik lagi tambahan baru masuk. Badukun tiba-tiba. Betul. Lagi ngedance ngedance nggak ada kode apa-apa langsung. Badukun. Iya. Keluar lah apanya. Banyak loh dibelokin nada-nadanya. Ini kalau memang ya kan kalau kita nyanyi lagu ini tuh cukup asli aja tuh udah bagus udah banget bagus, gitu kan. Betul. Original tuh, tanpa diimprove tuh udah bagus banget. Wow. Anak gue. Berubah lagi kan? Berubah lagi kan? Banyak banget kan perubahan-perubahan dari nama apa? Aku yakin kalian tahu lah originalnya seperti apa yes, lagu ini kan notasinya yes. Kayak gimana? Ini banyak banget dirubahnya. Kupikir tadi langsung, Mbah Dukun! Iya, ternyata masih ada. Wajar aja nih siapa nih Kang Endang ini. Eh, gue lagi syuting nih ya. Papinya Afan nelpon nih. Papinya Afan langsung nelpon gue. Gue akan apa enggak nih? Papinya Afan. Gue angkat ya. Gue angkat nih. Bos. Waalaikumsalam bos. Gue lagi syuting reaksin anak lu nih sekarang bos. Lagi reaksin apa? Iya bos. Tutup dulu ya. Kita lanjut nanti. Kasih aku waktu 5 menit closing, bos. Iya dong. Ayo, bos. Udah, bos? Oke, bos. Kita lanjut nanti. Yo. Aduh, gila ini. Chemistry-nya nyambungnya sama bapaknya. Wow, sumpah sih jujur li ini menurut aku wow banget. Wajar aja Kak Menang sampai nelpon sampai sampai excited itu pengen
ngobrol gitu sama Afan. Ais, keren banget. Keren banget. Ini spektakuler keren banget. Ini spektakuler banget, gila, bukan cuma keren doang. Wow. Gila. Dari awal penampilan munculnya Afan tadi udah menghipnotis, sudah bikin merinding gitu ya. Gila, super keren banget. Keren banget. Best. Afan, aku kasih 100 jempol, kalau aku punya 100 jempol, aku kasih 100 jempol buat Afan. Yes. Ini jujur li, ini penampilan terbaik Afan selama ini. Betul sekali. Terbaik dari segalanya. Best. Dari penguasaan panggung, entertainnya, dari yes, suaranya, semuanya, ekspresinya, semuanya, semuanya ini terbaik. Best of the best, ya. Best of the best. Biasanya kan ada kekurangan apa-apa, yeah, tapi ini perfecto. Ini the real perfecto. Wow. Jangan lupa juga biar kalian jadi perfecto, subscribe channel ini, like channel yang lain, dan juga share ke semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.